wa barik wa sallim. Qala al-musannif rahimahullah, inilah kitab, kata yang paling awal, inilah kitab khulasatu durratul aqaidi, khulasah. Khulasah ni dia boleh baca luarnya. Satu kita kasrah kha, khilasah pun boleh, ataupun khulasah. Khulasah ni dengan arti boleh kita jemah makna ringkasan ataupun pati sesuatu. Ringkasan atau pati sesuatu, hak pati ni. Pati santan, dia ada hak pati. Ini pun dia khulasah dia hak pati sesuatu atau ringkasan. Durratil aqaidi, durrah ni maksudnya daripada sebiji permata. Durrah maknanya daripada sebiji permata. Al-aqaidi ini bagi simpulan-simpulan iman. Bagi simpulan-simpulan iman. Aqaidi ini dia wazan mafa'il sirah muntahan juga lafaz yang syahabi jamak, tapi sini dia baca dengan kasrah akhir sebab ada alif lam pada awal al-aqaid. Kalau ada ilam tu kita nak baca khulasatu durrati aqaida, ya, tapi kena ilam dia kira batal hukum sirah muntahan juga lafaz yang syahabi. Lafaz yang dengan sirah tajwid ini lafaz yang sahabi nyama wazan mafa'il atau mafa'il. Itu di segi terjemah lafaz supaya hatu kena ambil tahu juga lah. Tapi lah ini dia kira jadi alamiah. Alamiah nama bagi satu kitab. Ini karang oleh Tuan Guru. Inilah kitab. Jadi kalau bahasa Arab, ini haza kitabun. Haza bermula ini kitabun ialah sebuah kitab. Jadi haza jadi muhtana, kitabun jadi khabar. Apa kita masuk tu dalam? Masuk tu hatu oleh Tuan Guru Haji Omar Zudi bin Saleh Bangu Beranang kalau pegang baling ke dalam. Wa ma taufiqi illa billahi alaihi wa tawakkaltu wa ilaihi anib. Wa ma taufiqi, dan tidak ada kuasa taatku pada hakikatlah. Wa ma taufiqi, dan tidak ada kuasa taatku illa billahi, kecuali dengan pertolongan nama Allah. Alaihi, di atasnya, di atas untuk mengagangkan kitab ni. Tawakal tu dan berserah oleh aku. Wa ilaih, padanya, kepadanya, kepada Allah tu anibu, maksudnya kembali oleh aku. Ini dia. Silap baca alaihi, di atasnya, di atas Allah. Itu kena alaihi, di atasnya, atas Allah. Betul balik domeh tu. Tawakal tu yakni berserah olehku. Wa ilaihi, dan kepada Allah anibu, yakni kembali oleh aku. Itu itu ini orang panggil apa? Ini dia panggil cakapan, cakapan tawaduk, cakapan mengendah diri daripada Tuan Guru kepada Allah Ta'ala. Mengendah diri, kena tawaduk ni orang kata apa, ibu segala kebaikan lah. Bila mengendah diri maksudnya ibu segala kebaikan.
daripada tawaduk itulah Tuhan dulu mudah mengarah kita mendalai lagi kebajikan. Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi anibu. Yang tiada kuasa Tuhan, kuasa Tuhan ku taufiq ni yang sebenarnya at-taufiq, ikut tarikh dia at-taufiq tu huwa kuwatu ta'atillahi. Taufiq ni itu satu kuasa, satu kekuatan, satu kuasa, satu kekuatan yang dapat mematuhi perintah Allah. Taufiq, lawan taufiq ni iaitulah, iaitu khizlan, khizlan ni kita terjemuh dengan kuasa. Ada ring, ada kekuatan hala nak buat kejahatan. Kutalah hati dia tak dapat buat kejahatan. Ini hatu hakikat Tuhan menjadi, taufik Tuhan menjadi juga. Semuanya daripada Allah Ta'ala menjadi. Tapi yang mana-mana hamba Allah dapat taufik, maka sepenuh syukur pada Allah kerana kita dapat buat taat. Kalau hamba yang dapat khizlan, kuasa, kekuatan hala buat maksiat, banyaklah bertaubat dengan Allah. Putus asa tak boleh juga. Dilarang putus asa kita orang Islam beriman. Walau keadaan kita bagaimanapun, baik ke buruk kita, maksudnya kita tak boleh putus asa. Mesti kita berusaha. Taufik terus berusaha.